وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما pertama-tama di awal langkah yang paling utama, mari kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah senantiasa menciptakan 7 perkara langit dan 7 perkara bumi beserta isi keduanya. Allah Maha Pengasih, walaupun hambanya tidak berterima kasih, Allah Maha Penyayang, walaupun hambanya tidak bersembahyang. Dan tidak lupa pula salawat dan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia, yang lembut yang sangat suka, yang indah bagaikan ombak lautan, yang kuat yang sangat banyak, yang tanpa tidak terbanding dengan Arjuna. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang pemuda pada masa Arab yang terdiri dari berbagai perjuangan serta pengorbanan demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau punya membawa ajaran Islam dari pusat dunia dan Mekah hingga ke seluruh dunia. Dan di dunia saat ini, umat Islam adalah umat yang paling terbanyak di seluruh dunia. Sehingga walaupun beliau sudah tiada, namun namanya tetap dikenal di dalam hati umat Islam. Tiada kata yang boleh ucapkan kecuali ia adalah keteladanan. Benar, jika akhlak beliau adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Nabi yang terakhir menutup semua salah. Dan sejarah telah membuktikan di alam kehebatan dia dalam mendidik, meredam konflik dan berdialog. Semuanya adalah kebenaran risalahnya. Sehingga beliau pantas menyandang julukan Rasulullah Sang Jenius. Kata-kata ta'zim wal ikramat kami yang pertama sekali, yaitu kepada salah seorang ulama karismatik Aceh yang telah berjasa mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah tercinta ini, yaitu Al-Mukarram Tuku Muhammad Ali bin Irsyad, Allah maghfirah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Dan kata-kata ta'zim wal ikramat kami selanjutnya, yaitu kepada Walid Aramia Abu Nijab pada beserta Baba, Allah maghfirah. Dan kata-kata ta'zim wal ikramat kami selanjutnya, yaitu kepada Dewan Guru yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan jasanya dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni memberi ilmu kepada kita. Kata-kata penghormatan kami, yaitu kepada Dewan Hakim yang telah bersedia mengadili kami dengan seadil-adilnya. Dan kata-kata ta'zim wal ikraman, yaitu kepada ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimahumullah. Baiklah, izinkan kami berdiri sejenak guna untuk berpidato singkat yang berjudul kematian. Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimahumullah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28 yang akan dibacakan oleh sang qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man hayatud dunya
pertama. Kematian adalah sesuatu kejadian yang tidak diketahui oleh sesuatu makhluk pun, kecuali hanyalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak atau berbuat kebajikan kepada orang-orang di sekitar kita, karena dengan berbuat kebajikan kita dapat masuk surga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pidato singkat kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan Sadaqallahul Alim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.